Oke, jumpa lagi bersama Cak Didik. Nah, kali ini Vario 110 udah injek. Nah, saat servis kok ada yang aneh di bagian itu di bagian kolong. Ada beberapa makanan itu, ada gorengan, wah pohon goreng, ada salak, apalagi ini udah lama, ini salaknya udah habis, ini tinggal biji sama kulitnya. Wah, pohon goreng masih baru ini. Oke, ini pula si Jerry, keliru ya, si Jerry ya. Ini ulah tikus. Oke, beberapa tips dan solusi agar motor metik terhindar dari si binatang pengerat. Biasanya sih motor sering diparkir di luar rumah ya. Kalau di dalam rumah biasanya jarang sekali saya temui. Jadi ini parkirnya di luar rumah, di halaman rumah, atau biasanya anak kos-kosan ini. Wah, ada lagi. Salak, kulit salak ini. Wah, ubi goreng, atau orang Surabaya bilangnya pohong goreng, gorengan. Ada lagi, pelaku utamanya adalah si tikus. Wah, 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 Jerry ini. Senengane naik motor metik. Oke, tadi udah bongkar penutup kolong kiri, penutup kolong kanan. Sekarang bongkar penutup kolong yang depan ya. Ini kita cek agar apakah kita lihat apakah ada kabel yang udah dikerikiti atau udah dimakan kabel-kabelnya. Tapi biasanya kalau ada makanan kabel biasanya nggak akan kepotong, nggak akan dimakan. Ah ya kan, aman. Kabel yang terhubung dengan standar samping, cakang pinggir atau cakang samping aman, aman, masih aman. Kita bersihkan sisa-sisa makanan si Jerry, tikus pengerat, ubi goreng, pohon goreng sudah disingkirkan. Apalagi tadi ada kulit salak, biji salak juga sudah dibersihkan sekalian. Nah, ini peringatan ya, waspadalah bagi pemilik motor metik, all metik. Cuman yang di saya ini waktu yang diserang ini Vario 110 injeksi juga, dan ini lebih parah lagi kelihatannya. Lah, ada ubi goreng, pohon goreng pas di throttle, pas di gas, gede juga. Wah, ini kalau nyantol di gas kan bisa ngegas terus, gasnya bisa nyantol ya. Bahaya ini, apalagi pemilik si pemakai motor ini adalah cewek masih sekolah. Oke, dibersihkan di sekitar kolong bawah ini, biji salak, kulit salak, pohon goreng udah bersih. Cek kabel-kabel, cek mungkin kabel gas ada yang terkelupas, ternyata enggak, udah aman, aman jaya. Dan nah, ini resep rahasia dari nenek moyang, tapi modern bungkusnya bro. Apalagi kalau enggak, lah, merica bubuk 100% murni, murah, 1000 rupiah aja, masa mahal-mahal. Dan nanti kita taburkan di sekeliling yang biasanya tikus nongkrong, ambil dikit aja,
sering mungkin ya, ya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali, nggak rata nggak apa-apa, pokoknya biasanya makanan yang ada di situ bekasnya ada di mana, yaitu dikasih merica bubuk ini. Kebetulan ini ada mereknya, hehehe. Oke, kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, banyak juga boleh kok. Oke, kasih. Lihat sekitar sini ada makanan juga, depan juga ada, terus di throttle body tempatnya kabel gas itu juga ada, dikasih juga. Kita di ada kulit salak, buah salak itu ada biji buah salak juga, itu ada tempatnya tadi, ubi goreng, bohong goreng, enak sekali ya wan. Oke, udah dikasih sedikit-sedikit aja, yang penting rata gitu aja. Ini udah bisa dipakai 3-4 kali, jadi seminggu sekali atau satu bulan sekali. Ya saran saya sih seminggu sekali lah, murah kok, 1.000 rupiah buat satu bulan. Nah ini tadi tempatnya yang deket throttle body, tempatnya di kabel gas. Wah ini bahaya sekali di sini, waktu ngegas gak balik lah ya bingung gimana. Oke, kasih juga sekitar mesin, kolong-kolong yang ada kabel-kabel, ada selang, itu kita kasih juga. Ya waspadalah, daripada nanti di jalan ada apa-apa, kita kasih bumbu rahasia. Selain dipakai untuk masak, dipakai untuk mengusir tikus dari tempat nongkrongnya, jadi dia nggak akan nongkrong lagi di situ. Oke, udah dikasih semuanya, kita ceklah bagian depan untuk lebih meyakinkan. Nah, di sini ada tempatnya selang-selang, pipa-pipa, ada juga kabel, kabel-kabel sensor, mungkin ada yang kena. Oke, cek semuanya aman, aman jaya, nggak ada yang putus, sensor-sensor nggak ada, selang-selang nggak ada yang putus, nggak ada yang lupa, kita kasih lah dikit-dikit. Nah, karena kalau dipakai kan kena angin, kena hembusan dari mesin, kipasnya mesin kan bisa hilang lagi merica bubuknya. Nah, ngasihnya paling nggak ya seminggu sekali kasih cerit-cerit yang kelihatan aja. Bagian kolong itu bisa kita taburin dari atas atau dari pinggir, dari belakangnya roda belakang bisa, dari depannya roda belakang, dan belakangnya roda depan, kan ada lubang tuh, masukin aja. Oke, setelah sudah rata kita pasang lagi. Cover samping kiri, fuel injection motor Honda Matic. Oke, pasang cover tutup yang sebelah kanan. Kalau merasa ragu ya dikasih aja mericanya di luar gini juga nggak apa-apa, tapi saran saya sih di tempat yang si Jerry nongkrong itu. Nah ini di atasnya ini kan lubang, di atasnya tutup cover depan ini, di belakangnya roda depan ini kan lubang, taburin aja di situ kan bisa, jadi lebih mudah, kita taburin dikit-dikit aja, yang penting ada baunya gitu aja.
Oke, kita pasang cover depan. Sudah selesai. Terima kasih pada pemilik motor yang sudah mempercayakan di bengkel Cak Didik. Terima kasih Sylvia, pemilik motor. Oke. Sampai jumpa lagi. Salam dari Cak Didik. Sehat-sehat, bro. Bisa di subscribe, bisa di like, bisa di komen. Monggo. Bye-bye.